Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Septian Wijaya. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relation. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang ide bisnis saya. Ide bisnis saya yaitu event organizer yang bernama jeansrombeng.production. Saya memiliki 4 tim dalam ide bisnis saya ini. Yang pertama saya Febri Septian Wijaya dari Universitas Mercu Buana, dan saya, peran saya di sini adalah CEO. Dan yang kedua ada Iqbal Kusdianto, mahasiswa Universitas Pakuan, dan dia adalah direktur operasional. Selanjutnya ada Leo Kinanda sebagai background wakil direktur dari mahasiswa ISIP Jakarta. Dan terakhir Anas Robianto, mahasiswa Institut Seni Indonesia, dan dia ada di posisi direktur marketing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang problem. Dalam perkembangan bisnis event, di Indonesia sudah mulai berkembang. Namun terkendala bisnis yang kurang merata di Indonesia, seperti yang dikatakan Chris Nanto dalam bisnis.com. Ia mengeluh kompetisi pelaku usaha yang belum merata di setiap kota. Hal tersebut membuat acara lebih terpusat di kota-kota besar. Sementara itu, pelaku usaha di luar kota juga memiliki keterbatasan untuk menggarap acara yang begitu besar ini. Dan masalah ini berimbas kepada pengadaan event yang hanya diselenggarakan di kota-kota besar saja seperti Jakarta. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, jeansrombeng ingin mempromosikan event organizer kami dengan menggunakan media sosial serta website, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai daerah mampu menyelenggarakan event sebagai strategi kehumasan perusahaan yang ada di berbagai daerah. Solusi yang ingin kami jalankan yaitu dengan membuat website khusus untuk para klien. Memperoleh informasi dengan menggunakan website online diharapkan bisa menjangkau berbagai daerah yang belum tersedianya jasa event organizer. Target customer yang ingin kami sasar ialah perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai daerah yang sedang melakukan strategi kehumasan dan menarik target perusahaan tersebut dengan penyelenggaraan event music. Stakeholdernya, penyedia jasa, alat-alat penyelenggara event music, manajemen music artist, dan segmentasi pasar. Kami mensegmentasikan klien kami yaitu perusahaan yang ingin menyelenggarakan event khusus, yaitu event musik yang sesuai dengan keinginan klien. Marketing sizing kami, ini sebagai example, SOM-nya 1000, SAM-nya 5000, TAM 10000, dan PAM 33,577. Kompetitor kami yaitu ada 3. Mungkin ini kompetitor yang lumayan terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Ismaya, NPM, dan Lianmi Pro. Dan ada jeansrombeng production. Bisnis model monetization. Model bisnis yang ingin dijalankan yaitu dengan menggunakan website serta memasang iklan di YouTube di channel-channel yang berkaitan dengan musik. Dengan mempromosikan di website dan YouTube, maka akan menjangkau pasar lebih luas lagi, sehingga perusahaan di daerah bisa menggunakan jasa kami dalam membuat event musik. Milestone fase 1, bulan 1 sampai bulan 6 launching website. Fase 2-nya bulan 7 sampai bulan 12 membuat fanpage, media sosial, dan memulai promosi. Fase 3 di tahun pertama dan tahun kedua kerjasama dengan perusahaan lain. Di fase 4 ada monet, dan di fase 5 evaluasi hasil promosi, dan di fase terakhir setelah tahun kelima atau fase 6 membuka cabang di berbagai kota. Total biaya yang saya gunakan untuk event ini untuk marketing 25 juta, working capital 20 juta, recruitment 5 juta, capex 1 juta, dan production development sebesar 15 juta. Marketing and customer acquisition. Di website yang di pertama ada website, di kedua conversionnya media sosial, dan retentionnya iklan di YouTube. Dan untuk kontak detail menghubungi IO kita ada di Jalan Kemang Selatan, Jalan Kemang Selatan 6, nomor 66 Jakarta Selatan. Dan bisa juga menghubungi di nomor telepon
021-8249-6004 atau menghubungi di email jeansrombeng@yahoo.com dan website kami jeansrombengpro.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.